aja suaranya, Cok. Boleh, boleh. Kita tes tenaganya, guys. Anjir. Jambak, Cok. Ada Dede Gemoy. Dek. Tolong. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andri MB. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Jadi video kali ini video pertama kita di tahun 2024, anjay. Jadi kali ini kita mau test ride knalpot yang kemarin, guys. Knalpot Silencer harga harga 80 ribuan. Jadi kita tes hidupin dulu, guys. Anjay. Jadi kali ini kita tes red, guys. Kita tes red sekitaran sini aja ya kan. Tenaganya gimana, ngisi atau tidak ya kan. Suaranya ngebas, guys. Tipe opal nih pasti ngebas dia. Oke, langsung aja. Eh, Adek Wiwi. Dadah. Halo, yeah. Guys. Oke, kita tes red. Anjay. Kita cari lokasi dulu, guys. Buat kita buka-buka gas. Suara sih mantul ya. Kalau bawa pelan enak sih, guys. Ngebas dia. Nggak beda jauh sih suaranya, hampir-hampir sama orinya, guys. Green P orinya yang opal. Anjay. Tahan. Coba di mana nih ya? Rame di sini, guys. Suaranya, Cok. Boleh, boleh. Kita tes tenaganya, guys. Anjir. Jambak, Cok. Treknya pendek di sini, guys. Coba kita agak kesana lagi ya. Silencer tipe yang 25 cm kayaknya, guys. Pendek deh. Kalau kebanyakan silencer krempi buat Scorpio itu 30 cm. Anjay, ngebas. Mau kayak denger ya suaranya.
Boleh-boleh. Ngisi dia tenaganya. Tinggal kita coba di Kuala Namu aja nih. Dia gak ngebacot sih suaranya. Ngebas dia. Wajah. Gak enak juga nih knalpotnya. Gila coy. Anjir. Semoga aja denger suara knalpotnya ya. Soalnya nih adem suaranya guys. Anjay, becaknya gak tarik cok. Wah gila. Boleh. Enak juga nih knalpotnya cuk. Jadi buat kalian yang berminat sama knalpot ini ya, bukannya endorse ya, tapi mana tahu teman-teman ada yang minat sama knalpot opal gini. Kalau ukurannya sih cocoknya di bebek ini guys, 5 TP, Pega Jupiter gitu. Nanti aku taruh linknya di bawah deskripsi guys. Oke. Jadi ini kita reading sore sekalian lah ya. Udah lama nggak reading sekitaran sini. Ngonten pakai Scorpio ini guys. Jadi ya udah semingguan nggak ngonten guys. Kemarin ngomongnya bakalan rajin ngonten ya kan, ini aduh nggak tahu kenapa kok mager gitu. Tambah lagi cuaca di sini hujan-hujan terus, guys. Anjay, suaranya coy. Gila. Anjay. Mantap sih. Knalpot Purbalingga tapi suara sama
buat tenaga powernya itu mantul, guys. Knalpot 80 ribuan. Ada helikopter enggak tuh? Gila. Kok rame nih? Anjir, dua mobil lah. Wah, kap bodinya geter-geter, guys. Gila, helikopteran, cuk. Padahal nggak di setel helikopteran ini. Mantap. Banyak ciwi-ciwi anak sekolah, guys. Jadi gemoy. Ramai di sini kalau sore ini. Peot mobilnya, coy. Oh, gila. Jadi minggu kemarin kita nggak San Mori, guys, karena itulah mager, guys. Bener dah, cuy. Entah kenapa semenjak channel ini udah monetisasi kok kayaknya makin mager gitu, makin males gitu buat konten. Oke, kita belok. Dulu tuh semangat gitu, tiap minggu pasti keluar San Mori ngonten. Jadi males, agak mager gitu buat ngonten. Anjay, tenaganya, coy. Boleh, 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 boleh. Wah, ada kolam renang, anjay. Inilah makanya motor kita tuh jorok di sini, guys, nggak pernah bersih. Jalannya kayak gini, coy. Jalan sekitaran rumah. Tinggal kita coba aja nih knalpot di Kuala Namu, guys, buat San Mori, ya kan. Ada dede gemoy. Dek. Tolong. Maafkan suamimu ini, sayang. Ngetal dikit nggak apa-apa, kan. Lagian pun dia nggak denger, guys. Udah gitu kita setelan gembel, mana lah mau dia, kan. Dan nggak tertarik dia, guys. Kita setelan gembel pakai celana pendek, pakai sendal, anjay. Cuman bermodal helm doang. Dikasih lewat kita, guys.
Oke lah, mungkin segini doang video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga buat nonton video yang lainnya. Oke, saya tutup video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.